Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Malang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih aktif. Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui program Jemput Bola Administrasi Kependudukan atau Jembol Adminduk. Seperti pada Minggu 3 September 2023, Dispenduk Capil Kota Malang membuka layanan Jembol Adminduk di Malang Town Square atau Matos. Layanan yang dibuka di Matos ini digelar selama 2 hari sejak Sabtu 2 September 2023 kemarin. Dispenduk Capil Kota Malang Dahliana Lucy Ratnasari menyampaikan, pada kegiatan Jembol Adminduk ini ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti perekaman hingga pencetakan kartu tanda penduduk atau KTP, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, akta kelahiran, akta kematian, dan beberapa dokumen lainnya. Catatan yang dihimpun Jatim Times, setidaknya sudah ada ratusan masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut selama dibuka di Matos. Sebagian juga terlihat sejumlah masyarakat penyandang disabilitas yang turut memanfaatkan layanan Jembol Adminduk. Berita selengkapnya silakan dibaca di jatimtimes.com.